Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Fing Caryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi make up TikTok pakai lagunya Doja Cat yang judulnya Need to Know, yang lagi viral itu ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi TikTok kalian. Kemudian kalian cari soundnya ya. Nah ini aku ada contoh video transisinya itu seperti ini. Jadi di zoom gitu langsung merubah make upnya ya. Kemudian goyang terserah kalian. Kemudian langsung aja klik kanan bawah yang bulat itu ya. Nah ini nama judulnya soundnya Need to Know by Doja Cat. Langsung aja kita klik gunakan suara ini yang tengah bawah. Kemudian kita set waktunya itu jadi 15 detik aja. Kemudian klik waktunya, kita pause waktunya di 2,7s. Dengan gaya awalan itu lip sync terserah kalian, dan terakhirnya itu muka kalian ngezoom ya ke kamera. Jadi kameranya dideketin ke muka kayak gitu ya. Kurang lebihnya. Oke, langsung aja kita mulai, klik waktunya, pause di 2,7s. Kemudian mulai hitung mundur. 3 2 1. Lip sync terserah kalian, terus dideketin ke kamera tuh mukanya. Kalau udah klik centang kanan bawah, kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, kalau sekiranya udah pas, kalian langsung aja klik berikutnya kanan bawah, kalian save dulu di draft TikTok kalian ya. Kemudian kalian make up se-glow up kalian, terserah ya. Kalau udah siap, kalian langsung buka draft TikTok kalian yang tadi. Kalian klik kembali yang kiri atas. Kemudian kalian klik lanjut merekam yang kiri atas juga ya. Kalian lanjutkan video yang tadi. Nah, di sini aku udah make up dan di sini aku mau tambahin efek. Kalian bisa klik menu efek yang kiri bawah. Kalian bisa pilih efek beauty terserah kalian yang mana ya. Di sini aku pilih yang efek beauty yang cold white itu yang gambar cewek samping kiri atas. Oke, di sini awalannya itu kameranya dari muka ya, ngedekat ke muka terus ngejauh gitu. Nah, kayak gitu ya aku contohin. Oke, langsung aja kita mulai, klik waktunya, mulai hitung mundur. Nah, 3 2 1 kayak gini ya, dari dekat terus ngejauh gitu. Terus habis itu digoyangin terserah kalian ya, sesuai beat musiknya aja. Kalau udah jadinya kurang lebih seperti ini, guys. Oke, jadi pas di lirik "You're exciting" itu, kameranya dideketin ke muka ya. Oke, kalau sekiranya udah pas, kalian langsung aja klik berikutnya kanan bawah. Kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share-nya. Dan nantikan video-video selanjutnya ya. Dan nantikan juga giveaway-nya kalau udah 2000 subscriber. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.